Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Nela Lucky di sini, teman-teman. Saya sedang beriktikaf dengan orang tua saya di Masjid Nabawi. Kemudian saya menjauh karena saya teringat satu hal yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. Teman-teman, Allah itu suka dengan orang-orang yang tamak dalam berdoa. Allah lebih suka ngelihat orang-orang yang sehat lalu kemudian meminta diberi kesehatan lagi. Allah juga lebih suka melihat orang yang sudah mapan tapi berdoa tetap diberikan kemapanan lagi. Allah suka dengan orang-orang yang tamak dalam berdoa. Orang-orang yang sudah diberikan kebahagiaan minta lebih dibahagiakan lagi. Orang-orang yang sudah berkah hidupnya minta lebih diberkahkan lagi. Allah suka melihat orang-orang yang tamak seperti ini dibanding ada orang-orang yang sudah sakit baru berdoa minta sembuh, yang udah bangkrut baru berdoa supaya Allah kembalikan, yang sudah di PHK baru deh mau doa untuk kemudian Allah berikan pekerjaan baru. Jadi teman-teman, Allah itu lebih suka dengan orang-orang yang tamak dalam berdoa. Jadi jangan sempat kita berpikir seperti ini, Allah kemaruk banget sih, tamak banget sih, kan sudah sehat kok minta diberi kesehatan lagi, kan sudah mapan kok masih pengen mapan lagi, kan sudah bahagia kok masih pengen bahagia lagi. Iya, karena pada prinsipnya semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada Allah, maka akan terbentuk dan termanifestasi dalam doa kita. Orang yang tidak berdoa, maka saat itu kepercayaannya rendah kepada Allah. Dan semakin tinggi doa seseorang, semakin tinggi tingkat kepercayaan, tauhid dan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. So teman-teman, silahkan tamak dalam berdoa. Bila perlu teman-teman catat doanya, apa yang pengen didoakan di khususnya di tempat-tempat yang mustajab. Nah, kalau di Mekah Madinah ada di Masjid Nabawi, kemudian di Tanah Haram, kemudian di depan Multazam dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang berada di daerah, teman-teman bisa memilih tempat-tempat tertentu supaya doa kita bisa diijabah ya. Bisa diijabah. Contohnya misalnya saat hujan lebat, saat petir berbunyi, atau saat sepertiga malam sujud terakhir ketika mau habis sholat antara azan dan iqomah, dan kemudian saat menahan amarah. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk tamak dalam berdoa. Dan sampai saat ini kalau saya punya keinginan, saya selalu menuliskannya dalam bentuk yang sangat detail. Misalnya nih, pengen tamat kuliah tahun berapa gitu ya. Atau teman-teman ada yang di sini aktivitasnya sebagai seorang guru, pengen tersertifikasi tahun berapa, pengen jadi kepala sekolah nih tahun berapa. Ayo, siapa nih yang kemarin ngirim WhatsApp ke saya tentang keinginannya ya. Kemudian pengen anaknya kuliah di luar negeri, sebutkan nama universitasnya. Jadi doa itu semakin detail, semakin mustajab. Ingat, semakin kita percaya Allah akan kabulkan doa kita, maka semakin Allah akan mengabulkannya. Bukankah Allah pernah berkata bahwa ana inda dhanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Oke? Nanti saya akan lanjutkan dengan cara berdoa yang benar supaya doa kita mustajab. Nela Lucky di sini, saya di Masjid Nabawi.